Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tani Vlog, channelnya para petani. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungisida Sinergi 300 EC. Kira-kira apa saja manfaatnya? Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk kalian yang belum subscribe agar mensubscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baiklah, saatnya pembahasan. Fungisida Sinergi 300 EC merupakan fungisida sistemik dan dilengkapi dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Fungisida ini dapat mengendalikan penyakit busuk upih, bercak daun, bercak ungu, dan penyakit-penyakit lainnya. Pada tanaman padi, fungisida ini dapat meningkatkan hasil panen karena fungisida Sinergi 300 EC ini membuat tanaman padi menjadi sehat. Jika tanaman sehat, maka hasil pun akan meningkat. Fungisida dari PT Nufarm ini memiliki dua bahan aktif, yaitu difenoconazol 150 gram per liter dan propiconazol 150 gram per liter. Bahan aktif difenoconazol bekerja dengan cara merusak atau menghancurkan cendawan atau jamur-jamur yang dapat merusak tanaman. Sedangkan bahan aktif propiconazol bekerja dengan cara mengaktifkan sistem pertahanan terhadap tanaman dengan cara merubah hubungan antara tanaman dengan patogen menjadi hubungan yang lebih menguntungkan bagi tanaman. Mekanisme kerja bahan aktif ini tidak mengganggu metabolisme pertumbuhan tanaman. Dapat disimpulkan bahwa fungisida Sinergi 300 EC ini bekerja dengan cara mencegah dan menyembuhkan tanaman dari serangan jamur. Selain mengatasi jamur pada tanaman padi, fungisida ini juga dapat membuat tanaman padi menjadi lebih kokoh, daun lebih hijau, serta dapat meningkatkan hasil panen. Jika diaplikasikan pada tanaman bawang merah, maka fungisida ini dapat melindungi hasil panen sehingga penyimpanan lebih tahan lama, membuat warna merah pada bawang lebih cerah dan segar. Adapun dosis pemakaian yang dianjurkan dari fungisida ini ialah cukup dengan takaran 1 sampai dengan 1,5 ml per liter air. Dan harga dari fungisida Sinergi 300 EC ini ialah kisaran Rp60.000 untuk kemasan 80 ml dan Rp150.000 untuk kemasan 250 ml. Demikianlah penjelasan tentang fungisida Sinergi 300 EC kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channelnya para petani. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.